Kalian tahu gak sih, kalau Kobo tuh suka sama satu Hollow Stars. Kayak Kobo tuh demen gitu sama ini orang, suaranya tuh bagus. Tahu gak siapa? Ini suka suka as in idola ya. Kobo mengidolakan. Bukan suka dalam artian romansa ya, bukan, ini dalam artian Kobo mengidolakan dia gitu. Dari sebelum masuk Hololive, Kobo lupa bilang ini. Kobo lupa lupa ini bilangnya, harusnya malah di awal-awal debut ya Kobo ngomongnya. Coba tebak siapa? Coba tebak siapa? Terus desain karakternya tuh Kobo suka lah. Nah, kalian kalau yang kalian yang udah sering lihat Kobo streaming gimana, tipenya gimana, harusnya tahu tipe Kobo yang kayak gimana. Ininya ini apa sih desainnya? Kok kalian tahu sih? Kok kalian tahu sih? Iya, Izuru. Kok kalian bisa tahu sih? Ya ketahuan sih sebenarnya. Damn, kalian kalau yang nggak tahu Izuru, wah, kalian harus tahu sih. I mean, cek karaoke streamnya, mungkin membuat kalian jatuh cinta dengan suaranya. Cuy, karaoke-nya cuy. Izura senpai, aku bener-bener suka suaranya. I mean, kalau kalian yang belum tahu, man, Holostar tuh, ini Kobo nggak promote ya. Kobo nggak promote, tapi emang suaranya tuh bagus-bagus, woy. Rika senpai, cuy, parah, men. Pas Rika senpai karaoke bareng sama Izuru senpai tuh, wah, ascending to the sky lah pokoknya mah. じゃなくていいね余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと話そうと思ってたきっと私たちは合わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばかり話していたよねもしいつかどこかで会えたら 今日のことは笑ってくれるかな理由もちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのは嫌声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃない ドライフラワーみたい君との日々もきっときっと